Halo. Kami nih. Siapa nih? Oke teman-teman, ini hasil dari pemotongan menggunakan alat potong kaca seperti ini. Jadi ini alat potong kaca yang saya punya dari 2012. Kemarin cari-cari dapat untuk motong batu granit atau prasasti, untuk motong prasasti ini. Jadi hasil pemotongannya itu rata, kemudian biasanya kalau pakai gerinda itu kan ada berbekas di bagian pinggir, tapi kalau kita pakai alat potong ini hasil bagian tepinya itu halus rata. Jadi kalian cuman bermodalkan ini harganya itu 30.000, enggak mesti yang harga 200 atau 500 ribuan. Kalian beli aja di toko bangunan juga banyak seperti ini, harga 30.000 rupiah. Jadi ini juga alat potong ini sudah lama saya punya, masih berfungsi dengan baik. Nah, jadi ini hasil pemotongannya, ini dua keping keramik yang akan saya buat prasasti pembangunan desa. Nah, jadi untuk sudutnya juga lumayan, ada beberapa bagian yang miring, ini dikarenakan kurang tekan pada saat pemotongan menggunakan alat potong ini, alat potong kaca. Jadi diusahakan saat kalian potong nanti dari mulai ujung sampai dengan ujung, jangan sampai ada bagian yang tidak tergores oleh mata potong ini. Jadi kalau tidak tergores nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak akan rata sejajar. Jadi dia agak makan di bagian belah sebelah. Jadi terima kasih teman-teman. Inilah cara pemotongan granit, marmer atau juga keramik juga bisa dengan menggunakan alat potong sederhana, simpel, mudah dibawa kemana saja dan bisa dipakai. Jadi kalau untuk gerinda itu biasanya dia matanya terlalu tebal atau bagian tepinya itu terkikis. Jadi kalau untuk ini tidak ada yang terkikis, tidak ada yang terbuang, hasilnya rata dan halus. Nah, biasanya kalau alat potong khusus itu sebenarnya ada harganya itu 600 ribuan, tapi kita agak murah, untuk apa kita membeli yang harga mahal. Jadi ini biasa kita potong menggunakan alat potong ini. Kalau kita bawa ke tempat potong, biasa satu keping itu ukuran 20x30 itu dikenakan biaya 5.000 rupiah. Kali 6 keping, 6 lembar, berarti sekitar 30.000. Dalam 30.000 itu kita bisa saja kita bisa memotong granit sebanyak. Oke, terima kasih.